Oke, hai semua. Kita mau aku di sini mau bikin tutorial kecil untuk game cheat di games.id. Ini aku lagi main Balloons Tower Defense 3 kalau nggak salah. Untuk ngehack ini kita butuh satu software yang biasanya sih aku pakai Cheat Engine. Di sini ada Cheat Engine. Jadi sebelum kita mulai kita harus punya engine dulu. Sekarang kita bikin prosesnya sekarang karena saya pakai Internet Explorer. Jadi target kita Internet Explorer, klik. Dan sekarang kita mulai dulu, pilih level yang hard aja. Karena di sini kita mau ngubah ini, jadi kita harus nyari nilai ini dulu. Nilai di sini kurang lebih 650. Jadi kita 650, kita set 650 per scan, terus sekitar 200 lebih ada yang 650. Karena minimize dulu supaya kita dapat ini, kita harus mengubah datanya dengan cara ngurangin, boleh 6 boleh. Karena yang tergampang di sini 380. Jadi kita buka cheat engine lagi, kita 380. Kita scan. Nanti ada sekitar 1. Kalau di sini 1, kalau yang lain nggak tahu berapa. Jadi klik di frost, kita ganti misalnya 100.000. Kalau udah di freeze gini, jadi berapapun nilai yang kita entah berkurang entah nambah, dia akan tetap kembali ke 100.000. Sekarang kita coba sell. Dia akan kembali ke 100.000 karena ditambah 200, jadi 100.200. Jadi di sini ini udah kita dapat nih. Tinggal sekarang kita pakai aja. Kita coba tes. Dia akan 100.000 dikurangi sekitar 4.320. Terus kita upgrade. Seberapapun kita pakai, dia akan kembali ke 100.000 lagi. Misalnya kita ganti ini sekitar 500. Dia nilainya akan kembali ke 500. 500 di itu fungsi dari cheat engine. Ini sih sebagian kecil dari cheat yang aku dapat. Oke. Mungkin sampai sini aja tutorial aku. Suatu saat mungkin aku akan bikin tutorial yang lebih agak rumit lagi ya. Oke. Thanks for watching.